Pada peringatan Hari HUT Perkebunan Murah Ke-61 yang dilaksanakan Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Rawas pada tanggal 6 Desember 2018 lalu, beberapa perusahaan dan warga desa ikut berpartisipasi meramaikan dan meriahkan acara tersebut dengan mendirikan stan dan menampilkan hasil inovasi perkebunan yang mereka miliki. Bupati Musi Rawas Hendra Gunawan, sebelum mengikuti pelaksanaan acara, tertarik pada stan-stan tersebut dan menghampiri satu persatu dari stan yang ada. Bupati Musi Rawas meninjau, melihat dan merasakan langsung hasil inovasi perkebunan dari masyarakat Kabupaten Musi Rawas. Bupati Musi Rawas memuji hasil inovasi desa yang telah ikut memajukan dan membanggakan nama baik Kabupaten Musi Rawas. Dirinya berharap mereka terus bisa berkarya dan warga desa lainnya bisa mengikuti ini dengan menciptakan inovasi terbaru untuk kemajuan desanya, khususnya Kabupaten Musi Rawas. Dan saya bangga, gembira bahwa melihat semangat para petani khususnya di sektor perkebunan ini demikian antusias, demikian semangat dan sudah banyak karya, inovasi, kreativitas yang telah dihasilkan, yang juga telah mengharumkan nama daerah ini. Kita lihat produk-produk mereka, turunannya, hilirisasinya juga sudah demikian banyak. Dian Hardianto, Silampar TV.